kalau anda masuk ke trail hiking ataupun ke hutan belantara Gunung Ganang, seempuk mana kasut trail yang anda perlukan? Perlukah kusen yang melampau-lampau atau biasa-biasa saja? Besar dan penuh keempukan cushion. Jom kita sama-sama review kasut trail hiking terbaru dari New Balance Fresh Foam X Trail Mom V3. Assalamualaikum, welcome back to Al-Rumi Channel. Welcome sekali lagi, welcome again kasut-kasut trail. Dan kali ini New Balance Malaysia kasut trail paling gergasi, paling empuk, paling cushion, paling on point 2023, New Balance Fresh Foam X More Trail V3. Yes sir. Oi, saya masih terngiang-ngiang, saya masih cannot move on sebab semalam kita apa? Yes, kita sama-sama live dengan idola alam semesta saya iaitu Ko Fuzi. Yes sir, Ko Fuzi. If you watching this, all Malaysian, Indonesia, Brunei, Singapore, honored and privileged for having you yesterday. Such a fun and amazing atmosphere in my YouTube channel. Siapa-siapa yang belum tonton rakaman live saya dengan Ko Fuzi, link ada kat atas ni, link ada kat video description bawah ni. Anda boleh tonton saja bila-bila masa. Tapi hari ni kita bukan cerita pasal Ko Fuzi, nak cerita tentang kasut trail. Dah back to back ni, baru je saya review kasut trail Asics Terabuko Max 2. Ada lagi kasut trail, kali ni nampak lagi mengancam, nampak lagi on point. So, kalau anda nak tahu dia on point ke tak on point, bak kata sahabat saya, Michael Ko aka Ko Fuzi from Illinois, Chicago, don't wait long. Subscribe. Yes, and thank you. Sebelum apa-apa, macam biasa, disclaimer untuk video ini bukan paid review. This is a non-paid review. Kasut ini dihantar oleh New Balance Malaysia dan ini bukan pertama kali saya review. Dah banyak kasut-kasut New Balance. Ini adalah fair review semata-mata dan yang paling pentingnya, apa dia? On point. Dan ini kita boleh katakan kasut trail, kasut hiking, kasut outdoor, kasut masuk hutan, masuk naik gunung, masuk sungai, masuk estate dan sebagainya. Yes, New Balance Fresh Foam More Trail. Dia lebih mahukan trail versi ketiga. Sebelum ini, saya dah bagi tahu ciri-ciri penting kasut trail, pastilah selesa dan sebagainya. Tetapi, kena tambah satu lagi hari ini. Yang penting kasut trail ni, dia boleh handle segala macam surface, condition dan persekitaran. Boleh kena lecak, boleh kena peluh teruk, boleh kena lumpur, pasir, batu, licin, selut, macam-macam lagi lah. Dan tambahan ya, perlu ada protection. Jadi bila sebut protection, kasut ini anda tengok memang nampak macam gergasi lah, paling besar. Sebelum ni saya katakan Terabuko Max 2 tu monster kan, tapi ini lagi bapak monster, nampak kelangki habis eh. Dan kasut ini harga dia retail RM774. Macam mana anda nak beli? Macam biasa, boleh terus pergi ke outlet Balance yang paling besar dekat Pavilion, dekat Mid Valley ada. Kalau anda tak pasti, link saya taruh kat bawah ni. Anda pesaing yang paling dekat dia adalah Hoka Speedgoat 5 dan Asics Terabuko Max 2 lah. Ada beberapa kasut lain lah kan. Hoka harga dia lebih kurang sama, dah dekat-dekat dah, beza sikit dia. Tetapi kalau dengan Asics Terabuko ni mahal sikit lah, dalam 100 lebih lah. Spesifikasinya kasut ni adalah max cushion. Jangan ingat kasut running aja ada max cushion eh. New Balance AC Trainer itu antara kasut favorite saya. In fact, shoe of the year saya last year untuk kategori max cushion. Dan bila sebut max cushion je, dia punya ni bapak tebal. Dia punya fresh foam dia kalau ikutkan spek yang dibagi oleh saya 40mm. Tetapi saya try ukur sendiri, macam lebih 40mm. Sebab anda tengok bagak besar macam ni kan, drop dia sikit je, drop dia 4mm. Jadi drop dia menandakan kalau Terabuko tu 5 atau 6, ini 4, maknanya lagi empuk untuk ground feeling, untuk underfoot feeling anda tu mungkin tak berapa nak rasa ground feeling sebab maknanya kat sini 36, which is still tebal pada saya. Dan dia, kalau anda tengok dia ada rocker kat sini eh, rocker design dia memang menarik sangat lah, macam kasut-kasut performance lah pula bila buat rocker-rocker macam ni kan, sebab ada running form. Pada saya kalau masuk hutan dan sebagainya, ride dah memang dah tak ada running form lah, walaupun anda berlari dalam hutan kan, sebab surface dia yang berlainan. Berat dia, sekejap lagi kita bincang, 341 gram. Dan pada saya sendiri katakan untuk kasut-kasut trail, anything 300 ke 350 kira memang boleh diterima pakai, sebab
kasut-kasut trail memang range dia macam tu. Reason dia, kasut-kasut trail ada macam-macam features lah. Pertamanya rubber dia tebal, ada protection, besi, pelit dan sebagainya. Benda apa dia kadang-kadang tebal daripada kasut biasa, dia tak tipis. Jadi ada banyak reason lah. Okay, tetapi 340 okey saja. Dan serius lagi lebar dekat toe box 12.8 cm, belakang 11 cm. Berbanding kalau Trabuco Max, dia 11.5. Beza dekat 1 cm. Banyak bawah 9 ni 11. Beza 2 cm, maknanya gila sangat lebar. Dan fitting, ini yang memang saya selalu nak tekankan, antara jenama atau brand kasut yang mempunyai fitting yang terbaik. Pada saya dah boleh kata top 3, nombor 1 lah yang terbaik adalah dari segi fitting, sangat selesa. Yang ni saya ambil medium eh. Dia ada wide, ada 2E, ada 4E, bapak besar. Dan New Balance memang champion untuk kasut-kasut selesa sejak dulu lagi, dah sekian lama. So saya pakai medium, kaki saya lebar eh pun gila selesa. Dia walaupun kelangki, anda ingatkan dia terlalu besar gabak, tapi bila pakai sedap-sedap saja. Yang penting dia punya senap. Kenapa dia punya senap sedap? Anda tengok dia punya heel cup dia. Heel cup dia yang ni macam plate sikit lah, dia buat macam petak kan. Tapi bila pakai okey, dia tangkap cantik. Lepas tu anda tengok pull tab dia ni luar, lain pada lain eh. Selalu kat atas ni kan, macam nak pakai tu macam tak perlu. So ni pull tab ni saya tak tahu apa function dia. Mungkin nak sangkut kat bag bila anda hiking dan sebagainya. Dan eyelet dia ni memang nampak pure trail yang premium. Bila heel cup dia padded, dia kata dalam ni Cosodite. Okey, tapi saya tengok macam semi Cosodite, sebab dia tak sepenuhnya, dia still macam ada separuh kat sini saya nampak. Tapi bila pakai sedap, padding all the way. Ni macam ada fabric yang anjal kat dalam ni eh, macam spring sikit. Bila anda pakai sedap anda parking. Dan bila anda ikat kat sini, ada beberapa orang ada isu dia macam terjuih sikit, tapi kaki saya okey, dia snug fit cantik. Sebab bila anda pakai seperti saya katakan tadi, dia snap tu tujuan dia apa? Sebab nak bagi protection dan stability. Yang saya katakan kasut saya sebelum ni, bila pakai tak stable dan tak ada, dia tak berapa snap, bergerak-gerak, yang tu yang kuku tercabut dua tu. Itu yang kes naya tu. Okay, yang ini saya rasa tak berlaku sebab pakai pun dah okey dah. Dan dari segi apa dia, kalau anda lihat memang sangat-sangat menarik lah. Walaupun dia bagi warna putih, masak lah, masuk gunung nuang ke, masuk selut jahanam lah, putih jadi kuning, oranye jadi pink kan. Tapi, memang lawa. Engineering mesh yang saya, pada saya breathable, dia bukan sekadar breathable, tak nak menakung air. Kena test, tapi nampak macam menarik. Logo New Balance ni, dia sulam macam ni. Tapi dia macam bagi getah yang sangat anjal kat sini, high quality. Kemudian dia panggil, saya suka pergi detail, toe protect. Toe protect ni anda tengok ni macam leather, macam cover dia sekeliling ni. Kemudian ni macam ada plate kat dalam ni, supaya anda langgar ranting, batu ke, dia ada protect. Itu ciri-ciri keselamatan yang ada, tetapi tak terlalu berat. Tali dia nampak macam trail sangat. Okey, kasut trail ni biasa dia ada texture, tapi dia anjal, nampak okey lah. Tali dia cukup, saya buat runner's knot cantik. Yang penting apabila anda buat toe protection sini, yang penting functional, bukan rupa saja. Dan belakang ni, yang ni saya nampak ada macam TPU, build up TPU unit dia. Detail dia, dia bagi macam bentuk batu, macam seramik pun ada kat sini. Memang lawa lah. So apa dia pada saya, memang kena dengan kasut-kasut trail. Design pun not bad. Dia colorkan putih, hijau gelap ni, lepas tu ada grey dan hitam. Sangat-sangat menarik dan sangat-sangat on point. Dan setiap kali nak pergi part ni, walau apa kasut pun saya always excited. Midsole dia seterusnya kita nak pergi, Fresh Foam X. Biasanya untuk kasut-kasut 1080 dah masuk V13, dah masuk V15, dia adalah EVA foam. Tetapi bila ada faktor X tu, dia lebih bouncy, lebih nimble pada saya. Dan dia kata ini ada dual density. Tapi kalau anda tengok perhatikan, saya tak nampak pula macam mana dia taruh density tu kan. Macam mana dia mixkan? Mungkin painting dia ke? Tak nampak line tu bila ada dual density tu. Kalau anda tengok review Kofuzi, idola saya, dia minat betul dengan Fresh Foam ni. So, kalau nak tengok dia tak ada carbon plate. Oh, memang rasa, oh anjal, sedap. Kita tengok durometer test dia. Placing dah betul. 25. Okay. Konsisten 23. Depan sikit. InsyaAllah 19. Lembut betul. Kita pergi expose foam dekat outsole walaupun kita belum masuk lagi. 23. Lembut sangat. Tetapi, apabila dia lembut, tapi dia tebal, anda boleh expect lah dia akan lembut tetapi dia kenyal. Kaki anda rasa soft sangat tapi dia nimble balik. Kita tengok outsole ini yang special, saya akan touch lebih mendalam sikit nanti. Vibram rubber outsole, Vibram Ecostep Evo. Vibram ni salah satu material yang sangat-sangat popular di kalangan kasut-kasut trail yang jenama-jenama mahal yang high end, dia pakai Vibram. Sebab Vibram ni
Yang paling penting dia punya grip tu untuk keadaan licin, dia punya brake tu, maknanya brake pad yang paling padu lah, vibram tu dia dapat dekat kasut more trail ni. Okay, kita check dia punya hardness 62, 56 last kali. Check belakang ni 64, memang padulah vibram ni. Dia buat deep pattern, tetapi bawah ni pattern pada pattern bawah ni panggil micro traction. Memang padulah vibram ni, memang padu. Saya tak pernah lagi pakai vibram ni, saya dah test kejap saja, memang terasa padu sangat. Walaupun dekat gravel yang tak berapa licin pun dah rasa padu. Exposed foam ni dia bagi macam terlebih banyak, tapi dia pandai susun lah pasal ni tebal. Maybe dia akan dapat berkombinasi lah antara lembut dan keras, supaya bila anda lalan jauh, hiking jauh ataupun berlari jauh dalam hutan, trail dan sebagainya, anda still rasa enjoy, tak rasa barai untuk tempoh masa yang lama. Jadi saya baru test easy run saja dalam 5 km je. Serius, ini kasut trail enjoy, sangat-sangat enjoy kasut ni. Walaupun rasa sticky sikit pasal dia punya vibrant ni kan, dan bila saya test kejap je masuk trail yang simple saja, lagilah enjoy, super fun kasut ni. Kalau anda berlari kat hutan, especially dia rolling very very well, landing kaki rasa sedap walaupun anda punya form berterabur. Saya nak compare sedikit kasut ini dengan Ultra Buko ni. Okey, kalau anda betul-betul yang lari dalam trail lah, lari dalam hutan, saya rasa yang ni lebih sesuai. Tapi kalau anda tak berapa nak lari, okey, tetapi dia agak technical, ini kasut yang sesuai. So untuk hiker-hiker beginner ataupun yang ada budget sikit, ini adalah kasut yang anda cari berbanding ini. Ini adalah kasut yang baik juga, tetapi siapa yang nak pakai lebih lama, lebih selesa, saya rasa kasut ini lebih sesuai. Jadi, kalau macam saya ni, banyak hiking, saya tak berlari dalam hutan, tak larat nak berlari dalam hutan, dengan betul-betul kalau dia bagi pilihan untuk saya, saya akan pilih ini berbanding yang ini. Tetapi kena ingat, beza dia kat 100 lebih ringgit. So kalau anda ada budget lebih, terus ambil ni. Serius, saya akan recommend anda ni. Tapi kalau budget anda rendah sikit, not bad. Ni antara kasut yang sangat baik juga. Jadi faham maksud saya Dua-dua functionnya lebih kurang sama, tapi kelebihannya dia lebih selesa dan dia ada lebih protection berbanding yang ni. Tapi kena ingat, yang ni ringan sikit daripada yang ni. Jadi anda kena pandai timbang-timbang. Tapi hari ni bukan nak cerita kasut ni, saya nak cerita kasut ni. Apa yang saya suka tentang kasut Motrail ni, of course midsole memang favorite saya. Midsole Freshform ni dah lama saya tunggu-tunggu. Kemudian dia ada X dual density, memang favorite saya antara midsole yang terbaik lah untuk kasut-kasut daily trainer yang premium sikit tapi untuk trail. Kemudian of course lah, saya suka New Balance, selesa bapak, selesa lah. Kalau saya dia pergi peluang nak naik Gunung Kinabalu lagi kan, ini akan jadi pilihan saya. Dan of course saya suka ciri-ciri tambahan stability dia. Okay, kita buat twist test ni, gila sangat stable. Nampak kan, dia tak boleh bergelik, dia tak boleh bergelik kecuali kat depan ni sikit, belakang dia sangat stable. Yang saya tak suka, tak berapa obvious lah, pertama dia kasut ni chunky sangat. Saya ingat kasut ini dah chunky, tapi ni lagi chunky sangat. Tapi dah masuk dalam hutan, chunky itulah yang biasanya best sebenarnya, banding kasut-kasut yang tipis sikit, minimali yang tak berapa tebal. Kemudian berat dia 340, tak obvious sangat. Okay, kalau dia dapat kurangkan sikit saja pun tak ada masalah, still okay, sebab bila saya pakai tak berapa nak rasa pun dia punya berat tu yang 340, sebab still okay. Tapi manalah tahu dia boleh kurangkan sikit mana-mana bahagian yang tak berapa perlu kan, ataupun maybe drop dia daripada 4 dia buat 6, kita kurang sikit support tapi dapat ringan sikit, tu akan make a lot of difference lah. Jadi in overall of course, more New Balance Fresh Foam X more trail ni, V3 ni memang serious, tak banyak cakap. Dari mula anda tahu apa dia, on point. Yes. Terima kasih kepada anda sebab sudi tonton sampai habis. Kalau anda suka video ni, tekan butang like, tinggalkan komen apa pandangan anda dengan kasut New Balance yang semakin padu, semakin on point ni. Yes, New Balance maybe tak berapa terkenal dengan kasut-kasut trail macam Asics juga, tetapi ini adalah satu game changer lah saya rasa kan. Mungkin lepas ni lagi banyak kasut-kasut trail menarik dari New Balance. Dan New Balance salah satu top brand saya tahun ini yang saya perhatikan, antara yang outstanding. Dan yang paling penting apa dia? Yes, subscribe. Jangan lupa ulang tayang tonton video saya live dengan Ko Fuzi. Link ada ke bawah ni. Sebar kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.